Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Oke, kali ini kita akan membuat masakan kesukaan aku. Tapi yang membuat bukan aku. Ini adalah masakan spesial yang biasanya aku makan di sore hari. Oke, yang pertama ini adalah resep rahasianya. Tapi gak usah dipromosikan karena gak ada. Tunggu panasnya. Tumis bawang merah bawang putih sampai harum. Baunya menggoda. Aduh, udah lapar aja. Kecium gak guys? Bayangin aja ya. Oke, bicaranya medok-medok. Baunya ala-ala tidak punya lauk. Oke. Bikin nasi goreng. Wow. Awas. Mantul dulu. Ditambah apa lagi tuh? Oh, apa namanya ini? Penyedap rasa. Oke, karena aku setengah-setengah gak bisa masak, jadi kita tanya aja ya guys. Kita cuma mencium baunya, gak perlu ikut masak. Oke, itu adalah resep yang paling mantap. Tambahkan saus tomat. Tambah lagi sausnya, kurang mantap warnanya, kurang cantik. Udah mulai cantik guys. Yeay, tambah lagi. Oke, mantap cuy. Kuat panas. Sudah jadi, tinggal tunggu penyajiannya. Harum, lapar banget. Ayo, aku juga nggak sabar. Oke guys, makin harum rasanya. Kalian pasti pingin deh kalau ada di sini. Baunya sedap. Cantiknya. Nasi goreng original tanpa tambahan sayur. Ini tambah mantap kalau dikasih telur. Sosis. Wow, sosis. Iya, sosis. Yang paling mantap guys, kita tambahkan menu spesial di dalamnya, yaitu rebusan jagung. Kalian pasti suka. Rasanya tambah nikmat banget. Kacang polong. Bun. Gue enggak suka sayur, enggak usah kacang polong, enggak usah daun-daun seledri bawang, apa itulah guys namanya. Oke, kita tambahkan sosis, dipotong-potong gini ya. Maaf, motongnya di tempat. Soalnya tangan satunya buat megang HP.
sosis. Aduk lagi. Kita goreng sampai harum. Oke teman-teman, ini kita makan bareng-bareng ya. Yummy. Gorengnya. Oke. Voila. Nasi gorengnya sudah jadi. 3 porsi ya. 3 porsi. 1, 2, 3. Selamat makan. Selamat makan. Yeay, ayo. Kita makan. Ya apa? Tak bisalah. Dadah, dadah.